please fly Malaysia Airlines on flight number M808. Oke, sedikit tambah informasi buat kamu yang punya barang bawaan banyak. Tapi pengen jalan-jalan di kota untuk sekedar transit, itu biasanya di setiap bandara itu ada namanya luggage storage. Jadi tempat penyimpanan bagasi. Nah, untuk Kuala Namu, ini dia tempat penyimpanan bagasi. Posisinya di dekat ATM. Sama customer service center dari Angkasa Pura. Layanan pelanggan. Kalau kita masuk kalau kita datang dari luar, terus kita masuk lewat pintu kedatangan, posisinya itu ada di sebelah kiri bandara. Jadi kalau misalnya kita datang dari lantai 3, kita harus turun ke lantai 1, kemudian menuju arah keluar. Tapi sebelum sampai keluar, kita harus belok kanan. Jadi kalau ke arah keluar itu belok kanan. Kita kasih lihat sekelilingnya ya. Nah, posisinya di baris ATM Center. Kalau nggak kurang tahu, nanti bisa ditanya ke pusat informasi. Terus toilet, biasa toilet itu biasanya banyak. Kalau di bandara itu toiletnya ada beberapa toilet. Terus jadi kedatangan dalam negeri sama kedatangan luar negeri itu ada di kedatangan dalam negeri di sebelah kanan, kedatangan luar negeri dari sebelah kiri. Apa lagi ya? Buat kamu yang punya kendala komunikasi, jangan takut. Setiap bandara itu biasanya menyediakan WiFi. WiFi. Bandaranya nyediain WiFi. Terus nih buat kamu yang tidak menemukan saudara-saudara, bisa nih ketemu di meeting point. Ini meeting point. Posisinya ada di gate masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu di lantai dasar. Ini waktu keluar tinggal milih. Iya. Aksi kiri. Aksi yang sana. Kanan bus. Oke. Okay. Oh, ada bus ya, Damri ya, Pak? Iya. Ada ya? Iya. Oh, Damri berapa ke pusat kota? 20. Hah? 20.000 kalau kereta 100.000. Murah dong. Kita naik Damri dong kalau punya waktu lebih luang ya. Tapi lama kan. Hah? 1,5 jam. Oh ya. Oh. Oke, okay, buat kamu yang mau ke Bandara Kuala Namu, kalau mau naik taksi sebelah kiri. Oh. Sini. Ke kiri apa ke sini? Mana nih? Oh, ini. Lainnya itu loh. Nah, kan? Oh, sorry. Nah, ini kalau mau taksi ke kiri, stasiun lurus. Ini stasiunnya. More or less kayak itulah, kayak Suwarna Bumi kalau di Bangkok. Jadi turun ke bawah, kita langsung masuk stasiun. Kalau mau naik Damri, ada di sebelah sana. Jadi ada layanan bus bandara, airport bus tax, airport bus service. Damri sana nggak? Ini 100. Nih, untuk jadwal keberangkatan bisa dilihat di layar di depan. Kalau kita nggak terlalu banyak stasiun paling bersih di Indonesia. Kayaknya. Tapi mostly stasiun-stasiun sekarang udah mulai bagus kok. Tapi kan enggak sebersih ini. Oh iya. Ini web planning lah. Web plan lah.
Oke. Jangan lupa jadwalnya bisa lihat di railing the railing apa gitu, pokoknya kamu cari aja keywordnya railing di internet.